yang pertama jawabannya sabar. Ya pastilah kita ini. Tapi kalau dibilang geng ya bukan geng kayak anak SMP ngumpul-ngumpul, enggak. Kita dapat informasi aja si ini nih sama si ini, kita lihat, oh iya perjalanan karirnya nyambung di beberapa tempat, misalnya, itu yang saya maksud geng, jadi jangan dianggap geng dia berkomplot, enggak juga lah gitu. Tapi ada polanya yang kita lihat, oleh karena itu kita sangat penting untuk lihat gimana sih polanya ini, kayak PPTK bilang pakai orang lain, baik, kita lihat benar enggak, pakai nama lain atau pakai PT, enggak tahu kita, enggak tahu, karena ini baru ini juga kita masuk ke wajib lapor yang kasus pidananya belum ada. Biasanya kan kalau udah ada, baru kita dimintakan. Ini gimana caranya kalau belum ada? Masyarakat bilang hartanya tinggi, dan kalau dibilang gak boleh mewah, kita gak urus lah main itulah. Pokoknya kalau hartanya tinggi, boleh asal-asalnya jelas. Nah ini kita mau ngeliat asalnya. Kalau ini kita dapat polanya, saya sih dengan teman-teman juga pengen bener gitu kan. Ini gimana, kayak yang saya sebut dalam tanda kutip geng itu juga bisa kita capture lewat pola yang udah jelas. Saya pikir itu ya, jadi sabar. Semoga bisa. Kalau nggak bisa ya emang ya nasib lah. Baik, tadi yang ketiga.